Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam dengan config terbaik ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe, link, komen, dan share dulu ya, agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini setelah intro berikut ini ya. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita review terlebih dahulu dari Gcam LMC8.4 Leica R18 ini dengan config terbaik. Oke, untuk hasilnya seperti ini, sangatlah bagus, jernih juga, gak over saturation pada warna dari hasil dari config ini kita pasang di HP Redmi Note 10. Oke, seperti itu untuk hasilnya, dan kita next di mode ultrawide atau mode 0,5 yang ini. Oke, dan kita langsung aja jepret. Oke, nice ya, untuk hasilnya seperti ini, sangatlah bagus, detailnya juga bagus, ketangkap juga, jernih juga ya, untuk hasil dari mode ultrawide di Gcam LMC8.4 Leica R18 dengan config terbaik ini. Oke, kita ke kamera utama dengan JAWB dan AWB nya non aktif ya. Oke, kita tentukan untuk objeknya dan kita langsung aja eksekusi, langsung aja jepret. Untuk hasilnya seperti ini, kita tunggu sebentar. Oke, nice ya, untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga, cerah juga ya, untuk hasil dari Gcam ini dengan config terbaik ini. Kalian bisa download, untuk link downloadnya ada di deskripsi ya. Dan untuk tutorial cara download, cara pasang confignya, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, kita next di objek yang berbeda dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kita tunggu dengan JAWB dan AWB nya nonaktif ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini, detailnya juga bagus, jernih juga, cerah juga, untuk warnanya juga cakep banget ya, untuk hasil dari Gcam LMC8.4 Leica R18 di Gcam di HP Redmi Note 10. Oke, kita next di objek yang berbeda, untuk objeknya seperti ini dan kita beralih ke JAWB aktif dan AWB nya aktif ya. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Oke, nice banget ya, untuk hasilnya sangatlah bagus, jernih juga ya, untuk hasil dari Gcam ini, dan untuk detailnya juga bagus, ketangkap juga, untuk detail dari objek foto yang kita inginkan itu masih bagus ya, untuk ketika di zoom juga masih bagus. Oke, dan itulah untuk hasil dari Gcam LMC8.4 Leica R18 dengan config terbaik. Oke, dan kita langsung next di mode video dengan resolusi Full HD 60 fps. Oke, kita tentukan untuk objeknya dan kita langsung jepret ya untuk mode video. Oke, dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sampai selesai, dan ini tanpa stabilisasi tambahan atau tanpa pakai gimbal. Oke, dan seperti ini untuk hasilnya. Oke, kita tunggu, dan ini untuk hasilnya. Kalian bisa lihat ya, untuk hasilnya stabil juga ya, meskipun ini pakai Redmi Note 10. Dan ini untuk hasilnya lumayan stabil, bagus ya. Untuk hasilnya sangatlah bagus. Dan kita next ya di objek yang berbeda di sore hari. Dan untuk JAWB dan AWB nya aktif yang di pinggir ini, dan kita langsung aja jepret. Kita lihat untuk hasilnya seperti ini. Oke, nice ya, untuk hasilnya jadi cerah banget, detailnya juga bagus, gak over saturation pada rona warna dari hasil Gcam LMC8.4 Leica R18 ini. Dan untuk hasilnya pasti lebih bagus ya dibandingkan sebelum kita jepret, itu masih jelek banget. Oke, dan kita langsung aja jepret ya, untuk hasilnya seperti ini.
Oke, kita tunggu sebentar, dan ini untuk hasil dari Gcam-nya di HP Redmi Note 10. Note 10s, Note 10 Pro juga pasti bisa ya pakai Gcam yang ini. Dan untuk tutorialnya kalian bisa simak video sampai selesai. Oke, dan ini di mode ultra wide ya, untuk hasilnya seperti ini. Bagus juga ya di mode ultra wide dengan config yang satu ini. Dan kita langsung aja ke cara downloadnya. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah, lalu cari Gcam LMC8.4 Leica R18 ya, yang ini kita klik. Oke, ini menuju iklan, kita klik kembali, klik lagi sampai tulisannya jadi warna oranye, dan kita pilih versi AWM ya. Kalau di Samsung biasanya pakai AWM, dan kalau di HP-HP yang lain bisa disesuaikan ya. Oke, dan kita langsung ke cara pasang config. Kita buka aplikasi Gcam-nya. Perizinan seperti biasa, kita izinkan semua. Dan kita pergi ke setting atau more setting ya, yang ini. Lalu kita cari config setting yang ini. Kita pilih save setting, lalu kita klik yes. Oke, setelah itu kalian pergi ke file download atau ke file manager dulu ya. Kita buka file manager, lalu kita cari file config yang sudah di download ya. Usahakan download dulu untuk file confignya. Kita pindahkan file config ke file yang ini, LMC8.4, lalu kalian tempel ya. Oke, yang tadi kita buat yang kosong kalian bisa hapus, dan kita langsung buka untuk aplikasi Gcam-nya, lalu ketuk dua kali di bagian yang ini, lalu pilih config ya, lalu import. Oke, pilih salah satunya ya, lalu kalian klik import. Dan itulah untuk cara pasang config ya. Oke, terima kasih.